Berita terkini seputar ranah minat nasional, internasional, pariwisata serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Arab Saudi negara pelopor bantuan kemanusiaan internasional. Dr. Abdullah Ar-Rabi'ah, Dewan Penasihat dan Pengawas Pusat Bantuan dan Lembaga Kemanusiaan Raja Salman, King Salman Humanitarian ID and Relief Center, mengungkapkan peran bantuan kemanusiaan yang telah dirintis oleh Arab Saudi. Arab Saudi melalui KS Relief telah menyatakan komitmennya terhadap bantuan kemanusiaan internasional. Dr. Ar-Rabi'ah mengatakan Arab Saudi sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Yaman. Program KS Relief menjangkau semua wilayah di Yaman. Program ini merupakan tugas besar untuk membantu orang-orang Yaman, termasuk wilayah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak Houthi. Dr. Ar-Rabi'ah mengungkapkan, ada 153 program di Yaman di bidang bantuan kemanusiaan, perlindungan hukum, program sanitasi lingkungan, dan program dukungan pertanian dan air bersih. KS Relief telah menjangkau seluruh wilayah Yaman melalui 86 mitra nasional dan lokal. Sementara itu, mengenai masalah Suriah, Dr. Ar-Rabi'ah menegaskan bahwa Arab Saudi adalah salah satu negara pertama yang membantu rakyat Suriah. Arab Saudi telah menerima 2,5 juta warga Suriah, termasuk 291.342 pengungsi Suriah yang tinggal di Arab Saudi sebagai tamu kehormatan kerajaan. Ratusan ribu orang lainnya diberikan lapangan pekerjaan. Dr. Ar-Rabi'ah juga menambahkan bahwa Arab Saudi telah memberikan pendidikan sekolah kepada 114.000 siswa Suriah secara gratis dan membantu jutaan pengungsi Suriah yang berada di negara-negara tetangganya. Dr. Ar-Rabi'ah juga menekankan perhatian besar kerajaan Saudi terhadap krisis kemanusiaan di Irak, Somalia, dan semua negara yang terkena dampak konflik. Melalui lembaga KS Relief tersebut, Arab Saudi telah menyalurkan bantuan kepada 38 negara. Tim Liputan Muslim Today melaporkan untuk Surau TV. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat nasional, internasional, pariwisata serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.